Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspektor Gikem. Gimana kabarnya untuk semua pengguna handphone Realme C11? Kalian masih bingung gimana cara install Gikem untuk HP kalian? Tenang, di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install Gcam untuk Realme C11. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video. Karena nanti link Gcam-nya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video. Oke, langsung aja kita klik link-nya terlebih dahulu. Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam browser ya teman-teman, atau Google Chrome. Oke, langsung aja kita klik yang paling atas yaitu Gcam Go Samin versi 5. Kemudian kita skip iklannya. Langsung aja kita download, kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai. Oke, kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam. Oke, lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Oke, untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gcam yang sudah berhasil kita download tadi. Dan kita tunggu sampai proses penginstalan Gcam-nya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Seperti biasa, saat pertamanya akan muncul seperti ini ya teman-teman, kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia Gcam yang sudah berhasil kita install tadi. Nah, di Gcam ini sudah tersedia beberapa fitur ya teman-teman, seperti fitur ultrawide dan juga fitur makro. Dan di sini juga sudah ada mode malam. Kalian bisa aktifin aja seperti ini jika kalian ingin gunainnya di malam hari ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial lainnya dari channel Inspektor Gcam.